selepas kita tanda tangani memorandum persefahaman dengan Petronas Malaysia pada Ogos lepas, sekarang ni kita dah buat keputusan untuk pengambilan pertama pelajar oil and gas dalam bidang oil and gas di Bandar Penawar akan dibuat pada awal tahun depan. Dan sebagai persediaan untuk melatih 100 orang ini dalam health and safety, kita dah pilih 15 orang tenaga pengajar AKB yang sedia ada untuk dihantar berkursus di pusat latihan Petronas di Terengganu. InsyaAllah pada hujung tahun kita akan buka untuk permohonan bagi 100 orang perintis dalam kursus ini buat masa ini, walaupun Petronas semasa MOU boleh menyediakan hingga 300 orang. Tapi sebab kapasiti di Bandar Penawar yang masih lagi mempunyai pelajar-pelajar dalam bidang-bidang hospitality dan lain-lain, kita mulakan dengan 100 dulu. Cumanya mana-mana yang berminat boleh memohon bila kita dah buka nanti. Mereka yang berminat hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya sijil kemahiran Malaysia bidang teknikal. Itu kelayakan minima untuk memohon. Jadi kita harap perkara ini dapat berlangsung dengan baik sempurna sebagai salah satu cara untuk kita menyediakan tenaga kerja di bahagian sokongan dan perkhidmatan bersempena dengan pembangunan rapid di penggerak. Jadi AKBN Bandar Penawar mulai tahun depan akan mula mengambil pelajar seramai 100 orang dalam bidang oil and gas, health and safety.